Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Mantun TV. Selamat malam, selamat makan. Ya. Ini kita akan makan ya. Malam-malam kita makan. Makan malam bersama Mbah Pomot dan Mbah Yatno. Berawal dari habis pijet. Iki emang ceritane iki Mbah Pomar mangan sego ne entek. Terus akhirnya dijak metu di tukang sego goreng. Tawani. Ngeges mangan sego goreng. Ya ke pasar. Parko pasar. Halo. Udah habis pijet semua teman-teman. Yang pertama meng monggo guys, makan guys. Dajis terus Mbah Yatno. Kok Mbah Yatno? Aku sing mijet Mbah Yatno. Bernas Korea. Wong segone. Heeh iki. Wong sego gorenge kok sego goreng. Wong segone iki karek saidit nasinya tuh tinggal sedikit tadi tak koretno rapa itu teman-teman. Rapa itu kan tadi kesini tuh. Terus minta makan DE terus jaluk mie tak gekno mie karo telur terus nganggo sego yo le aja mitok aku ngono. Terus iya Mas gelem. Lah kok yo entek to. Sak mangkok beg yo. Entek jawane mau sebenarnya anak itu tadi jawane pengen tidur sini teman-teman tapi enggak tak boleh kenapa karena hari sekolah enggak boleh terus umpama main pun yo kalau kesini tak batasi guys ngono jam sakmene harus pulang bukan kok kita nundung tapi karena anak sekolah ngono takut tenggorokan kurang tidur Mantap banget toh? Mantap. Alhamdulillah. Masuk sambil ndelok macan-macan, guys. Macan gelut. Ki sama malah seneng. Malah seneng karo kewan-kewan saiki. Nonton film zaman dulu itu loh, teman-teman. Film orang luar negeri yang hewan-hewan perang apa itu loh. Hewan-hewan zaman dulu tapi yang real hewan lo ya di dalam liar. Sebenarnya perlu kena iya yes, sego goreng ya perlu lah perlu gak iku Sletop. Sego goreng nek jaman saiki tuku. Iya ta. Nek jaman dhisik yo gawe dhewe yo Pak Dhe yo. Nek jaman saiki opo-opo tuku. Enek nang warunge jaman yo Pak Dhe yo. Iya. Lah saiki koyo kuwi. Iwak kecap lho ayam kecap wis sing wis siap makan ki lho ya enek dibunteli sampel-sampel ngene tapi aku nyawange kok ketoke piye ngono kok iso ya cok kok gak mambu gak anu itulah teknologi zaman sekarang ya iya teknologi zaman sekarang canggih-canggih apa-apa nah, serba ini. Nek di daerah kene gojek ya wis gak bab ngono, gak metu. Mak langsung. Kenapa? Langsung perlu nojo. Mak-mak kene ya. Kayak sini ndak ada teman-teman gojek kayak gitu. Paling yo mama-mama muda nek ngono kuwi nek sing asli kene sing wong tua yo mending masak dhewe. Lebih irit menghemat ya Pak Dio lebih irit dan menghemat niki no geseng dhisik niki objek apa Pak Dio iki nggih narik sampeyan kata tiku jalur apa babon sto ya wah lalala wis kali mana setahun telu gak dadi 6 wis niku Oh, enak nanggapin lo ya.
penak sing ngitung iki, Pak De. Panggah penak sing ngitung wis to, panggah penak sing ngitung. Sing lakoni ya menter-menter ning ora-ora ya, Pak De ya. Nek kula riyen ngopeni sapi iki mboten ngarit, Pak De. Mboten nganu napa jenenge mlakune combor sapi didol dibeleh niku lho. Mangane damen garing. Mboten disukani joni-jonen. Iku. Ana. Nang ayo. Nang omah lima. Heeh. Nek 0,5 ketok kabeh. Apik per gembel. Iyo rada nganu paling nek wis disimpen dadi apik paling. Jajal iki jajal ngki 0,5 engko dadine piye. Tapi Mas Haji situ sumbut teman-teman makan tapi berat badannya segitu-gitu wae. Tu 80 78 80 78. Jadi aman ya? Aduh enggak bisa 80. 80 itu sama 80 itu sama 80 siji. Saya ini dari terakhir tak timbang saat durungi ngelaku itu sama bro lalu dia mau jam awanan jam 10 itu segitu gitu soalnya makan bener dia makannya jumbo nah. Tapi olahraga nih itu teman-teman jadi ini segitu koyok Tan Boy Kun itu makan banyak ya tapi sebenarnya normalnya itu makannya ya biasa wae. Ya, Tan Boy Kun nyerita di untuk sehari-hari itu makannya itu biasa dikit. Itu hanya untuk di dalam konten saja. Makannya banyak. Makan jumbo. Oh, Farida Nurhan kan gak olahraga yang geblak. Awak ya kimplah-kimplah. Dia mangan tapi kan olahraganya gaspol. Langsung nanti mari merkelepon langsung dibakar. Dibakar mari kelepon dibakar. Tapi akeh kok sing ngopo iki maksudte dhek ndelok-ndelok aku ini mangan tapi gak olahraga ya terakhir mbledos tenan. Emang ya. Lah kok sing siji kuwi separuh lemak kuwi. Iku dhisik dhek yo gak sesak mono saiki dadi gedhe yo karena gak seimbang jare sing mlebu karo lah. Lah metu gak seimbang. Tapi mungkin iku mungkin konsepe ngono mungkin. Ya mungkin dhek pengene ngono ya. Nek wis wayahe wale mungkin yo wong mesti. Lah iya. Jadi konten kan separuh aku mungkin memang digawe ngono. Konsepe dhek. Seger. Ngombe ini tumbas. Tadi adem dingin ini teman-teman udah kayak di kulkas air kulkas. Ini sudah beli tapi gak langsung tak gawe Pak De. Tak kuom banyu telung dino neng basi kono. Tak kuom kuoba. Heeh kaya ngene Mbah. Sing gak pisan sing api nah tambok bongeng geni barang. Oh, nggih terus e jene oleh ademe awak. Tapi niki ampune yo gak patok kroso ampunan. Gampange niku lho. Iya, tapi mbok ana terus seger nek. Oh, nek dibakar niku nangge blarak terus e. Iya. Blarak godhong godhong klopo sing wis tuwek, sing wis garing. Sing wis garing. Pakai duri mah. Itu pakai buat kayak kayu cilik buat ketemu penggunung. Oh, mana? Mana dok? Iya. Sedikit dok. Iya pakai sak duri, sak ireng lah buat sak nabar tu sembok kesi kodok jadi. Tadi ireng dok. Tiada kodong sah. Supaya ireng mati meling. Mbok kesi kodok jadi sih. Okey. Okay. Kok bisa ya? Ngarinan. Entah, gue. Nah. Warai ke alhamdulillah ngono.
mari madang jelali alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting sehat. Penting sehat. Penting sehat. Bablas. Bar kerja, mangan gogoran. Iya, langsung jablasnya lo guys. Habis mijiti kita, terus habis ini terus makan tapi si bensin jeroan lagi tenaga. Habis ini nanti udah tempur lagi. Di putih pada ngampon. Tadi pas nganti parani ini, wae budal. Oh wae sih ngarep. Oh siap siap tempur lagi tuh. Mbak. Siap gaspol di. Tek tuwek mereka. Pikiran keberangas. Iya. Lah wong pikiran bukan dur. Kulo warung sita dur kulo jebul. Walah, niki kulo mboten namung setunggal. Kathah kulo. Jebul terus bul. Nang jebul ora cepet total lho. Nggih. Nggih terus e. Kulo mumpun mboten entuk 100. Nate niku dijabute terus 200. Terus mari kalau di elingke kali sing nonton YouTube niku terus akhirnya pun buatan kula jabuti mulai. Jane kowe dene kramas nganggo lemah lempung, gak gamah dikul. Apa disemir ya yo? Kan ora tau nyemir rambut. Disemir biru. Apa ijo? Dadine koyo piye ya? Engko sampe batang kok jaran rene. Ojo. Kula mboten remen ngoten niku Pak De. Kadang kok mikir apa disemir ngono wane ben gak ketok wonten. Cuma iki mending wis di bleaching sik ae. Tapi nek kaya apa jenenge? Tapi nek mbok semir ireng, iki cepet kok ditretokne. Semir ireng. Maksudnya semir abang kuwi lho apa ki jadi kaya kaya ngene. Kok tayang niku kok? Sik kaya ngundi, kaya blibur. Oh, dioren. Terus mau disemir no piye guys biar apa ininya itu lho, putih-putihnya itu ndak kelihatan. Putih kabeh. Tapi kula nek intro potong sing aneh-aneh iki gak remen kula kedhi. Lah usah ngepotong trondol iki ndek lah. Enak ngoten jenenge. Enting nek sira. Nggih. Potong wis meneh. Iya. Kula mari. Wadus lah gebyur wis weger. Ora perlu sekamasan. Tahu to ke ya ade potong wendek ae. Dadi kaya cipluk kok. Kaya berlet sing kuwi lho karton. Dari bunder ser soalnya kan gini pipine kan ketok kabeh mlempung dan dadi ini malah ketok ketoke gak enak malah ketok tapi bunder soalnya kan aslinya rambut ini kan ono apa jenenge mengalihkan iki ne dadi rada sinkron karo kene cuma nek kene dintai kan kene ne ketok ora bros bang sing ngapa iki ketok njeng bros sing ora bros kene sak iki kan terus ya terus itu kedur nah bros tapi kene kan bunder biar sih. Ya inilah ya obrolan kita malam ini dengan Pak De Yatno guys. Tadi sini tadi juga ada Pak RT kesini apa namanya iuran lingkungan bersih desa. Jadi di sini nanti tuh apa namanya kalau bersih desa khususnya di desa sini ya teman-teman itu kalau bersih desa tuh acaranya besar. Okay, jadi memang. Tuh ada anggapannya, ada nyadran itu loh. Jadi ada sedekah bumi. Nyadran apa sedekah bumi? Nah, jenenge sedekah bumi ku ya sini. Oh, nyadran, tapi ana sing ngomong nyadran sing sedekah bumi. Tapi aslinya sedekah bumi. Cuman kalau di sini ada tanggapannya, tapi banyak kok. Daerah Blora masih kental seperti itu. Cuman kalau di Tlogotung itu waktu kita dulu enggak ada yo, enggak ada yang tontonannya. Cuman sini memang kalau mengadakan seperti itu pasti rapat ada, kesepakatan teman. Terus habis itu iuran tiap rumah itu kesepakatan tar didodok berapa. Maksudnya ditarik berapa seperti itu dimintain berapa. Biasanya kalau untuk yang tahun ini tuh per rumah kesepakatannya kemarin 50-50. Cuman kalau yang punya rezeki lebih mau ngasih lebih juga tidak masalah kan seperti itu. Jadi ini semoga acaranya nanti lancar sedekah bumi-nya. Alhamdulillah kita juga sudah ikut iuran juga. Semoga acaranya benar-benar lancar. Amin. Habis itu masih anak acara mana dari Pak RT nih Bu? Tadi bar niku terus gunungan. Ganti gunungan. Gunungan sih.
Oh, gunungan dulu teman-teman. Gunungan itu setiap RT ini Pak De. Per RT satu. Per RT satu itu terus diarak terus diarak dipikul gunungan itu kayak semuanya itu punya panen apa panenannya itu terus disusun jadi satu ada terong ada ini lah itu lomba bagus-bagusan per RT kayak ngunui mungkin di desane sampean masih ada nemu adat-adat seperti itu kalau di tempatnya kita masih ada mungkin namanya beda mungkin di tempatnya panjenengan namanya beda kalau di sini kayak gitu namanya gunungan intinya hasil bumi dibikin tumpeng iya, itu bener. Habis itu diarak tapi setiap RT gitu temen-temen kayaknya kayak Pak Dayatno karena Pak Dayatno ya, biar set ini mau cepet langsung up mau kesana ke Ngampon wayai marek pastinya Tono pasti ya susun ya sehat selalu ya agak umur makmur tangan ya teman-teman kelihatannya ya, kan kiri tapi tangan matur suwun Mbak matur suwun Pak Dhe mboten sekeri mboten mboten sekeri wes matur suwun gitu guys cuman acara ini masih lumayan lama paling ya sebulanan kas ketik kelihatannya baru iya Tak kira sesasi nanti baik kurang minggunan saja. Ya gitu teman-teman sehat-sehat buat semuanya. Terima kasih sudah ngikuti kontennya kita. Ini random saja kontennya tadi ya. Sebenarnya tidak niat bikin konten ini. Maksudnya mau bikin konten apa ngono. Terus akhirnya baik. Ya gue mau makan nasinya habis terus. Ya wis diajak Mas Aziz karena Mas Aziz sudah selesai pijet diajak keluar beli nasi goreng terus dimakan bersama hari ini ya. Itu ya pokok sehat-sehat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semuanya dan lupa order madu lali mantan free ongkir ke seluruh pulau Jawa beli 1 kilo beli 2 kilo 3 kilo 4 kilo free ongkir ke seluruh pulau Jawa nggih. Monggo langsung ke 0858-5023-9362. Monggo untuk pesanan 7 kilo ke atas harga bersahabat bisa dijual lagi.